Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya membekuk komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor spesialis kos-kosan di Surabaya. Menariknya, tersangka rata-rata berusia belia ini mengaku terinspirasi setelah melihat video-video di media sosial YouTube. Inilah 7 orang anggota komplotan curanmor yang dibekuk petugas Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Lantaran aksinya yang meresahkan warga di wilayah Surabaya Selatan dan Timur karena sering melakukan rangkaian aksi curanmor di 7 lokasi. Mereka adalah M. Yasir, 25 tahun, warga Bulak Banteng, Heri Wahyudi, 19 tahun, warga Tambak Sari, MR, 16 tahun, warga Tambak Mayar Barat, Fatur Rosi, 22 tahun, warga Bulak Banteng, M. Govi, 22 tahun, warga Bulak Jaya, dan Ahmad Fuad, 27 tahun, warga Bulak Banteng, Gang 8, Surabaya. Saat melakukan aksinya, pelaku membagi peran, ada yang bertugas sebagai pengawas situasi hingga eksekutor aksi pencurian. Bahkan ada penyalur motor curian tersebut ke penadah di Pulau Madura. Total ada 7 motor yang berhasil mereka curi di area Surabaya, seperti Jalan Keputih, Jalan Tambak Sari, Jalan Sememi, Jalan Rangkah, Jalan Bulak Banteng, Jalan Tegal Sari. Unit Resmob Polrestabes Surabaya Ibtu Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya tengah melakukan pengembangan agar penadah motor curian dapat ditangkap. Bahkan yang lebih memprihatinkan, para pelaku yang rata-rata berusia belia ini nekat melakukan aksi curanmor lantaran butuh uang untuk mencukupi gaya hidup mereka seperti dugem dan minum-minuman keras. Jadi hasil interogasi kita sama mereka, gaya hidup sih. Jadi mereka masih senang kayak foya-foya gitu. Itu aja. Berarti hasil kejahatan mereka gunakan untuk foya-foya. Betul. Mereka ini sesuai pesanan atau gimana? Nah, kalau apa namanya pesanan nggak ada, mereka jadi ya selewatnya aja. Itu kan kos-kosan rata-rata yang diambil sama mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Farid Arman, Surabaya TV.